salam sehat. Bertemu lagi dengan saya Sherly, apoteker Anda. Di video kali ini saya ingin membahas tentang obat Acyclovir cream yang berguna untuk mengobati infeksi herpes dan cacar air. Namun sebelumnya saya mohon Anda untuk like, share, subscribe dan komen video ini. Oke, Acyclovir cream ini mengandung Acyclovir 50 mg tiap gram cream. Cara kerjanya adalah Acyclovir merupakan antivirus yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan virus, terutama herpes simplex dan varicella zoster. Indikasi dari Acyclovir cream ini untuk mengobati infeksi virus seperti cacar air dan herpes. Ciri-ciri terinfeksi virus herpes biasanya ditandai dengan luka lepuh di kulit. Acyclovir cream ini digunakan untuk meredakan nyeri dan mempercepat penyembuhan luka lepuh di kulit sekitar bibir atau kelamin, serta herpes pada mata. Acyclovir ini juga berfungsi mencegah penyebaran virus herpes di tubuh penderita maupun terhadap orang yang ada di sekitarnya. Peringatan sebelum menggunakan Acyclovir cream ini, jangan menggunakan Acyclovir cream ini pada kulit di dalam mata, kecuali yang memang diperuntukkan khusus untuk salep mata. Pada luka lepuh herpes yang muncul di mulut, oleskan pada sekitar bibir bagian luar saja. Kita masuk ke dalam dosis dan cara penggunaan dari Acyclovir cream ini. Dosis dan cara penggunaannya untuk herpes dan cacar air dioleskan 5-6 kali sehari atau setiap 3 jam. Sebelum menggunakan, bersihkan dahulu kulit yang terinfeksi dan keringkan area kulit yang akan diobati. Oleskan secara perlahan dan tipis-tipis. Lalu setelah menggunakan salep ini, selalu cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan obat ini. Atau gunakan sarung tangan karet sekali pakai agar tidak menyebar ke bagian tubuh lain atau ke orang lain. Efek samping yang mungkin terjadi ketika menggunakan Acyclovir cream ini, biasanya bibir pecah-pecah, kulit kering, dan mengelupas, nyeri dan ruam terbakar di kulit. Atau ada juga yang merasakan gatal, kemerahan, dan iritasi di area kulit yang diolesi. Pembengkakan di wajah, sulit bernafas, dan menelan. Jika efek samping ini terjadi, periksakan ke dokter segera dan hentikan penggunaannya. Penyimpanan Acyclovir cream ini cukup Anda simpan di dalam suhu ruang yang sejuk dan kering, yaitu pada suhu sekitar 15-25 derajat Celcius, serta terlindung dari cahaya. Oke, demikian informasi obat Acyclovir cream dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, di mana penggunaan Acyclovir cream ini dapat Anda gunakan pada kasus cacar air atau herpes. Terima kasih, salam sehat selalu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini. Terima kasih.